وإلى سائر المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى الشيخ عبد الله الهروري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول العمل. Ya, para hadirin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini atau siang menjelang sore, kita insyaallah akan memurajaah kitab kajian Al-Qur'an dari kitab Al-Qur'an, yang mana pada hari ini insyaallah kita akan memurajaah tafsir. Ya, sebelum kita mulai, saya mengingatkan untuk para hadirin semua dan diri pribadi untuk meniatkan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. الطهارة والصلاة. الطهارة والصلاة. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على مسائل العقيدة، شرع في الكلام على أحكام الطهارة، وهي فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل ونحو ذلك، وما كان على صورته، وأحكام الصلاة وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. Ini adalah penjelasan tentang thaharah atau bersuci, wassalah dan salat. Jadi setelah ba'da'an anhal mu'allif rahimahullah, setelah pengarang, semoga Allah meridainya, setelah selesai menjelaskan tentang masalah-masalah akidah. Jadi sebelum bab ini adalah penjelasan tentang aqidah. Syara'a fil kalami ala ahkamit taharah. Beliau memulai pembahasan tentang hukum-hukum mengenai taharah atau bersuci. Apa yang dimaksud dengan taharah? Di sini disebutkan wahia fi'lu ma tustabahu bihi shalah min wudhu'in wa ghuslin wa nahwi dhalik wa ma kana ala suratihi. Sampai sini, daripada sini. Jadi yang dimaksud dengan taharah ini bisa kita lihat adalah melakukan sesuatu perbuatan. Melakukan sesuatu perbuatan agar diperbolehkan melakukan sholat. Jadi yang dinamakan dengan thaharah itu seorang melakukan perbuatan.
Jadi yang dilakukan perbuatan. Untuk apa dia melakukannya? Agar diperbolehkan melakukan sholat. Seperti wudhu. Tanpa wudhu, seorang itu ketika mau melaksanakan sholat, niscaya sholatnya itu tidak sah, tidak diperbolehkan. Mandi wajib juga sama. Kalau seandainya orang itu dalam kondisi hadas besar, niscaya dia juga tidak diperbolehkan melakukan sholat. Dan semacamnya. Wa nahwi dzalik, dan semacam apa? Semacam wudu, semacam mandi, seperti apa? Seperti tayamum. Seperti halnya tayamum jika orang sedang sakit. Sakitnya itu yang tidak memungkinkannya untuk melakukan wudu atau mandi. Maka di sini dia bertayamum. Juga apa? Serta hal-hal yang bentuknya sama dengan hal-hal tersebut. Seperti umpamanya al-wudu al-mujaddad. Jadi seorang melakukan wudu. Apa? Berwudu. Padahal dia masih berwudu. Pokoknya dia sudah melaksanakan sholat. Sholat fardu. Kemudian setelah sholat-sholat fardu, dia ingin melaksanakan sholat sunnah lagi atau sholat fardu yang lain. Ini dia disunnahkan berwudu. Dia disunnahkan berwudu. Nah, ini yang maksud dengan wa ma kana ala suratihi, serta hal-hal yang bentuknya sama dengan hal tersebut. Jadi ini definisi dari apa? Dari thaharah, yaitu melakukan sesuatu perbuatan agar diperbolehkan melakukan sholat. Seperti apa tadi? Seperti wudu. Jadi tanpa wudu seorang tidak sah sholatnya. Tanpa mandi wajib seorang juga tidak sah sholatnya. Harus thaharah dan semacamnya. Tadi seperti wudu, seperti apa? Seperti tayamum. Juga apa, serta hal-hal yang bentuknya sama dengan hal tersebut. Seperti apa tadi? Seperti tajdidul wudu. Seorang melakukan sholat, kemudian dia ingin melakukan sholat lagi, dia berwudu. Padahal wudunya belum batal, tapi dia melakukan wudu yang kesekian kalinya. Itu disunnahkan. Juga umpamanya, seorang itu mau melaksanakan apa? Mau sholat Jumat. Nah, ini juga disunnahkan apa? Mandi. Jadi mandi ini juga disebut dengan thaharah. Meskipun mandinya ini bukan seperti mandi wajib. Di mandi sunnah juga disebut dengan thaharah. Paham ya? Kemudian wa ahkamis shalah dan hukum-hukum shalah. Wa hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muqtatamatun bitaslim. Jadi maksud yang shalat di sini adalah aqwalun wa af'al, yaitu perkataan-perkataan waf'al dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Ini yang dimaksud dengan sholat. Jadi sholat menurut ulama fiqih adalah aqwal waf'al muftatahatun bitakbiri muftatamatun taslim, yang mana sholat ini diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam, itu assalamu alaikum. Jelas ya?
Faslun fi bayani awqatis salatil khamsi wa ma yuzkaru ma'ah. Faslun fi bayani awqatis salatil khamsi wa ma yuzkaru ma'ah. فمن الواجب على كل مكلف خمس صلوات في اليوم والليلة. فيعلم من ذلك أن من ترك الوتر أو رواتب الفرائض لم يكن آثما. Di pasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu salat yang lima. Ini pada pasal pertama ini akan dijelaskan tentang waktu-waktu salat yang lima. Itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia akan dijelaskan satu persatu waktu-waktunya. Wa ma yuzkaru ma'ha, dan juga apa yang berkaitan dengan berkaitan dengannya. Kemudian dijelaskan bahwasanya di antara kewajiban bagi setiap yang mukallaf adalah salat lima waktu dalam sehari semalam. Jadi di antara kewajiban bagi seorang yang mukallaf adalah apa? Salat lima waktu dalam sehari semalam. Fayu'alamu min dzalika, maka dapat kita ketahui dari ini bahwasanya orang yang meninggalkan salat witir atau salat rawatib qabla dzuhur, ba'da dzuhur, qabla asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh. Orang yang meninggalkan salat ini lam yakun athiman, niscaya dia tidak mendapatkan dosa. Jadi yang wajib bagi seorang yang mukallaf, salat yang wajib dilakukan orang yang mukallaf hanyalah lima. Selain itu tidak diwajibkan. Selain salat yang lima ini hukumnya tidak wajib. Artinya kalau seandainya seorang itu meninggalkan salat selain yang lima ini, niscaya tidak akan berdosa. Umpamanya orang tidak melaksanakan salat duha, tidak berdosa. Tidak melaksanakan salat tarawih, witir, qiyam Ramadan, apalagi tahajud. Ini orangnya tidak akan mendapatkan dosa. Akan tetapi dia menyepelekan ataupun menyia-nyiakan waktu. Karena pahala salat salat rawatib atau salat yang lainnya itu pahalanya besar sekali. Jadi meskipun begitu kita tetap melaksanakan salat sunnah. Ini hanya menjelaskan bahwasanya salat yang wajib dilakukan hanyalah lima. Walamma kanat ma'rifatu awqati hadhihi shalat wajibatan 'ala kulli mukallaf. Walamma kanat ma'rifatu awqati hadhihi shalawati wajibatan 'ala kulli mukallafin syara'a al-musannif rahimahullah fi bayaniha. Jadi kemudian ketika pengetahuan tentang waktu-waktu salat yang lima tersebut adalah wajib atas setiap mukallaf, maka pengarang memulai penjelasan tentang hal tersebut. Jadi kan mengetahui waktu-waktu salat yang lima ini hukumnya adalah wajib bagi setiap yang bukan. Ini sangat penting sekali kita mengetahui waktu-waktu salat, kapan mulai dan kapan berakhir. Kapan masuknya waktu salat dan kapan berakhirnya waktu salat. Ini wajib bagi setiap mukallaf mengetahuinya. Supaya dia tahu, supaya dia yakin bahwasannya sholat yang dia lakukan adalah tepat pada waktunya.
Karena orang yang melakukan sholat sebelum masuk waktu, sebagaimana nanti akan dijelaskan, itu hukumnya sholatnya tidak sah dan dia mendapatkan dosa dosa besar. Namun sebaliknya dia melaksanakan sholat di luar waktunya setelah selesai waktunya tanpa uzur, niscaya dia akan mendapatkan dosa. Lagi banyak kita dalam apa masih di bulan puasa Ramadan. Penting sekali kita mengetahui masuknya waktu sholat maghrib. Karena ini ada kaitannya dengan berbuka puasa. Yang wajib kita mengetahuinya, setiap mukallaf kita wajib kita tahu, oh ini sudah masuk waktu maghrib, berarti apa namanya kita di sini boleh berbuka. Ya wajib kita mengetahui sendiri. Pokoknya nanti dengan melihat matahari, terbenamnya matahari. Kalau sudah yakin kita nanti sudah terbenam matahari, nah di sini baru kita boleh berbuka. Kalau seandainya masih syak, masih ragu, ini khawatir nanti masih belum masuk waktu maghrib, dia sudah berbuka. Ya. Jadi nanti akan dijelaskan penjelasan kapan masuknya dan kapan berakhir. Fa amma sholatul ula fa hiya sholatu adh-dhuhur. Fa amma as-sholatul ula fa hiya sholatu adh-dhuhri wa yadkhulu waqtuha idza zalat asy-syamsu ay malat an wasati as-sama'i ila jihati al-maghrib wa yamtaddu waqtuha ila masiri ay ila an yasira dhillu kulli shay'in mithlahu ghayra dhilli al-istiwa ay zaidan ala dhilli shay'in halat al-istiwa in kan fa idza sara dhillu ash-shakhs mithlu ash-shakhs zaidan ala dhilli al-istiwa faqad intaha waqtu dhuhri wa dakhala waqtu al-'ashr. Maka adapun salat yang pertama yaitu salat adh-dhuhur. Salat adh-dhuhur. Kapan maksudnya atau waktunya kapan? Yaitu wa yadkhulu waqtuha mas waktunya idza zalat asy-syams. Ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Jadi ketika matahari tergelincir ke arah barat, maka disinilah masuknya waktu sholat zuhur. Disinilah masuknya waktu sholat zuhur. Kapan? Ketika tergelincirnya matahari ke arah barat. Sampai kapan? Ila masiri zilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhil istiwa. Hingga lihat di atas segala sesuatu menjadi sama panjang dengan bendanya. Sampai apa? Hingga segala sesuatu menjadi sama panjangnya dengan bendanya. Makanya kita ibaratkan, kita contohkan, kita ambil kayu. Makanya panjangnya itu 10 meter. 10 meter. Nah, ketika tadi kita ambilkan kayu. Ini kan kalau kayu 10 meter berarti nanti bayangannya juga 10 cm. Tadi sampai kapan tadi berakhirnya waktu sholat zuhur? Hingga segala sesuatu menjadi sama panjang. Sudah sama panjang ini. Banyak bendanya 10 meter. Juga bayangannya 10 meter. Kita ukur rupanya. Selain bayangan istiwa. Dikecualikan apa? Bayangan istiwa. Apa itu bayangan istiwa? Nah, kita lihat di bawah. (Tuh)
kelihatannya di situ ya. Dari sini aja. Wa dhillul istiwa huwa dhillul ladzi yakunu hina takunu syamsu fi wasat as-sama. Yaitu bayangan yang muncul ketika matahari berada tepat di tengah-tengah langit. Jadi umpamanya ketika kita tengah-tengah hari ataupun ketika umpamanya sekitar jam 12, ketika umpamanya matahari itu berada tepat di tengah-tengah langit, nah ini kita lihat biasanya itu ada namanya bayangan istiwa. Bayangan istiwa ini dapat kita ketahui ketika matahari itu benar-benar sudah berada di tengah langit. Jadi kalau seandainya kita buat sebuah kayu, ketika matahari berada di timur ini nanti ada bayangan. Sampai nanti ketika matahari sudah berada tepat di tengah-tengah langit, di situ nanti ada bayangan kecil. Bayangan kecil ini nanti kita ukur berapa. Kalau seandainya 1 cm atau 2 cm, kita contohkan umpamanya ketika tadi kita lihat bayangannya itu 2 cm. 2 cm. Ini kita catat supaya nanti kita tahu kapan berakhirnya waktu sholat zuhur. Nah, setelah nanti berarti sudah kita catat ini 2 cm. Nanti kita tunggu sampai nanti di akhir bayangannya itu sudah 10 cm. Jadi tongkatnya 10 cm, bayangan 10 cm, ini masih ada waktu zuhur. Sampai ditambah tadi bayangan istiwa yaitu 2 cm. Artinya bayangannya itu sudah 12. 2 cm bayangan istiwa, 10-nya itu bayangan tongkatnya. Nah, disinilah berakhirnya waktu sholat zuhur. Gimana bisa dipahami kira-kira? Gimana? Sebelum kita lanjut, waktu zuhur bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Yang lain? Kalau seandainya belum, bisa kita ulangi nanti. Mana lanjut aja? Lanjut, Ustaz. Lanjut? Jadi, saya ulangi ya, sekilas. Jadi, masuknya waktu zuhur tadi ketika matahari condong ke arah barat. Di sini mulainya waktu sholat zuhur. Berakhirnya kapan? Ketika matahari ila masiri fil kulli syai'in mithlahu ghaira fil siwa. Hingga segala sesuatu menjadi sama panjang. Segala sesuatu. Makanya kita contohkan tadi kayu. Sama panjangnya selain bayangan istiwa. Jadi maksudnya selain bayangan istiwanya itu tidak dihitung. Bayangan istiwanya tidak dihitung. Kalau dengan cara lain penjelasannya ya berarti 10-10. Kalau 10 cm bendanya berarti bayangannya 10 cm. Dikecualikan bayangan istiwa tadi. Dikecualikan bayangan istiwa. Kalau seandainya bendanya itu 20, berarti 20 juga bayangannya, dikecualikan bayangan istiwa. Ya. Kemudian, wal asru, wa amma as-salatu tsaniyah, fahiya as-salatu al-asri, wa yadkhulu waqtuha min ba'di waqti dhuhr, bila fasilin bainahuma, wa yamtaddu ila maghribi kamil kursi syamsi. Adapun salat yang kedua yaitu salat asar, maka masuk waktunya setelah berlalunya waktu zuhur, setelah habisnya waktu salat zuhur. Jadi bila fasil, tidak ada jarak
setelah berakhir waktu sholat zuhur, ketika itu juga masuk waktu sholat asr. Jadi tidak ada apa namanya pemisah antara waktu sholat zuhur dan waktu sholat asr. Jadi setelah berakhir langsung masuk waktu sholat asr. Jadi enggak ada waktu jeda di situ, umpamanya 10 menit atau 5 menit. Tidak ada jeda di situ. Jadi setelah berakhir langsung masuk waktu sholat asr. Sampai kapan? Ila nadhibika milikur syamsi. Sampai terbenamnya seluruh bulatan matahari. Jadi sampai apa? Terbenamnya seluruh bulatan matahari. Jadi ketika tenggelam, terbenam seluruh bulatan matahari, maka disinilah berakhirnya waktu sholat asar. Jadi kalau seandainya masih terlihat setengah dari bulatan matahari, itu artinya masih ada waktu sholat asar. Atau umpamanya hari kalau puasa, artinya di situ belum boleh kita berbuka. Kalau seandainya dia berbuka di waktu itu, maka puasanya itu batal. Ya, kalau seandainya kita mau berbuka, kita apa? Kita natakat, kita periksa, kita pastikan bahwasannya benar-benar benar-benar waktu asar telah berakhir. Kan tapi saya kan berada di kota, umpamanya. Enggak lihat matahari terbenam. Karena lihat matahari terbenam itu mudahnya itu di kayak di tepi pantai, daerah pantai. Mungkin kalau di Riau biasanya di daerah mana? Penipahan. Jadi bisa juga kita lihat umpamanya. Kalau seandainya kita enggak bisa melihat matahari terbenam, kita lihat ke ufuk timur. Kalau seandainya ufuk timur sudah gelap, nah itu juga bisa menjadi tanda bahwa matahari sudah terbenam. Soalnya kalau seandainya masih ada cahaya matahari, biasanya itu ufuk timur itu masih terang. Itu juga seperti itu. Paham ya? Jadi harus apa? Harus benar-benar yakin waktu sholat asar itu sudah habis. Baru kita berbuka. Jangan berpatokan dengan punya azan. Banyak orang itu kan kita lihat di video sebagian karena berpatokan azan, Allah, ternyata yang dia anggap itu sholat apa? Dia anggap itu azan, ternyata baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illallah. Di akhir. Nah, ini kan kayaknya sudah terbiasa berpatokan dengan azan. Harusnya kita berpatokan dengan apa? Dengan ilmu. Kita lihat ke barat atau ke timur. Oke. Naam ya. Alhamdulillah. Wa amma sholatu tsalitsah fa hiya sholatul maghrib. Ya salatu al-maghrib wa yadkhul waqtuha min ba'di maghrib kamil likurs asy-syamsi wa yamtaddu ila maghrib asy-syafq al-ahmar wa huwa humratun tadhharu ba'da maghrib asy-syamsi fi jihati al-ghurub. Adapun yang salat yang ketiga adalah salat maghrib, waktunya dari terbenamnya matahari. Jadi setelah terbenamnya matahari, artinya kan di situ sudah berakhir waktu sholat asar. Ketika itu juga lah masuk waktu sholat maghrib. Jika terbenam seluruh bulatan matahari, di situ masuk waktu sholat maghrib. Sampai kapan? Hingga hilangnya mega merah. Sampai hilangnya mega merah. Apa itu mega merah? Kita lihat di bawah. Yaitu sinar merah yang nampak setelah
terbenamnya matahari di arah barat. Ini yang maksudkan sebagai asyafaqul ahmar. Sinar merah, itu sinar merah yang nampak setelah terbenamnya matahari di arah barat. Kemudian, wa amma sholatu ar-rabi'ah, adapun salat yang keempat, fahiya salatul isya. Tadi adalah salat isya. Wa dakhulu waqtuha min ba'di waqtil maghrib wa yamtaddu ila tulu'il fajr as-sadiq. Wa huwa al-bayadul mu'taridu fil ufuq asy-syarqi alladhi yabdu daqiqan thumma yantashiru wa yatawassa'. Adapun salat apa? Salat yang keempat itu salat isya dan masuk waktunya atau mulai waktunya min ba'di waqtil maghrib, setelah berakhirnya salat maghrib. Bersama, setelah berakhir waktu salat maghrib, disitulah masuk waktu salat isya. Tidak ada pemisah antara salat maghrib dengan salat isya. Setelah berakhir langsung masuk salat isya. Sampai kapan? Ila tulu'il fajr as-shadiq, hingga terbitnya fajar shadiq. Hingga terbitnya fajar shadiq. Apa itu al-fajr as-shadiq? Nanti di bawah bisa kita lihat. Yaitu sinar putih yang melintang horizontal di ufuk timur, yang nampak tipis kemudian menyebar dan meluas. Nah, ini yang dimaksud dengan fajar shadiq. Ini bisa kita lihat mungkin di daerah perkampungan. Kalau di kota biasanya itu sulit untuk melihatnya. Jadi kalau sudah muncul atau kelihatan fajar shadiq, maka di sinilah berakhirnya waktu salat isya. Adapun di sini wa kharaja bis-shadiqil fajrul kadzib, maka dikecualikan di sini fajar kadzib. Fajar kadzib ini tidak ada kaitannya dengan waktu salat. Jadi ada namanya fajar shadiq, ada fajar kadzib. Kalau fajar shadiq tadi tanda berakhirnya waktu salat isya, sedangkan fajar kadzib ini tidak ada kaitannya. Ya, apa itu fajar kadzib? Yaitu bayadun amudi. Bayadun amudi. Ini juga sinar putih, tapi dia bukan horizontal, vertikal dia. Yadhharu fi jihatil ufuq syarqi. Itu bisa dilihat di ufuk timur. Di ufuk timur, tapi dia itu bentuknya vertikal, bukan horizontal. Misalnya dia itu apa? Kelihatan sebelum fajar shadiq. Paham ya? Kemudian wa amma shalatul khamisah fa ya shalatul subuh. Adapun salat yang kelima adalah salat subuh. Wa yadkhulu waqtuha min ba'di waqtil isya wa yamtad ila tulu'i awwal juz'in min asy-syams. Ini salat subuh waktunya dari setelah waktu isya. Setelah berakhirnya waktu salat isya, yang mana tadi ketika terbitnya fajar shadiq, nah di sinilah maksudnya waktu salat subuh. Tidak ada pemisah antara salat isya dan subuh. Setelah berakhirnya waktu salat subuh isya, di situlah maksudnya waktu salat subuh. Sampai kapan waktu salat subuh ini? Ila tulu'i asy-syamsi, hingga matahari terbit. Hingga matahari terbit. Jadi di Al-Qajjal disebutkan awwal juz'in minasy-syams. Awwal juz'in minasy-syamsi. Di terbitnya bagian pertama dari matahari. Maksudnya apa? Kalau seandainya sudah kelihatan bagian dari matahari sedikit saja, di situ sudah berakhir waktu sholat subuh. Jadi tidak disyaratkan harus terlihat semua bulatan matahari, tidak. Sedikit saja kelihatan matahari, di situ sudah berakhir waktu sholat subuh.
Paham ya? Jadi ini semua penjelasan tentang kapan masuk dan berakhirnya waktu sholat yang lima. Fatajibu ma'rifatu awqati hadhil furud al-khamsati. Maka wajib mengetahui waktu hadhil furud yang lima ini, sholat yang lima ini. Artinya kita diwajibkan untuk mengetahui waktu-waktu ini. Ini waktu sholat yang lima. Wajib iqa'uha fi awqatiha, dan wajib kita melakukan sholat itu fi awqatiha, pada waktunya. Jadi wajib kita mengetahui, juga wajib kita melakukannya di waktunya. Artinya apa? Tidak melakukan sholat sebelum masuk, juga tidak melakukannya setelah berakhirnya waktunya. Karena orang yang namanya mendahulukan sholat sebelum waktunya ataupun melakukannya setelah berakhir waktu sholat, hukumnya haram kalau dia tanpa uzur syar'i. Atas siapa diwajibkan sholat ini? Atas siapa diwajibkan melakukan sholat ini pada waktunya? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Atas setiap orang muslim. Yakhruju bihil kafirul asli, fala tajibu alaihi wujuba mutalabatin fi dunia. Maka di sini dikecualikan, artinya di sini kita lihat sendiri, yakni tidak wajib dalam arti tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia. Jadi orang kafir ini tidak wajib melakukan sholat yang lima. Maksudnya apa? Kita tidak, umpamanya ketika bertemu sama orang kafir, tidak mengatakan sholatlah. Tidak. Karena yang diwajibkan yang pertama bagi mereka adalah apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian sholat. Jadi ini maksudnya dikecualikan di sini orang kafir asli. Orang kafir asli maksudnya dari lahir sampai dari balik dia beragama selain Islam. Ini kafir asli. Bukan maksudnya yang dahulunya dia itu Islam kemudian murtad. Karena orang yang murtad tetap diwajibkan baginya sholat. Kalau seandainya dia sudah pokoknya dia murtad selama setahun, kemudian dia kembali ke agama Islam, wajib dia mengqadha sholat selama dia ridda, selama dia murtad. Berarti selama setahun sholat yang ditinggalkan wajib dia qadha. Berbeda halnya dengan orang kafir asli. Kalau seandainya dia itu masuk Islamnya ketika umur 60 tahun baru dia muslim, dia tidak wajib mengqadha sholat. Enggak wajib baginya mengqadha sholat selama dia itu dari balik sampai masuk Islam. Tidak wajib. Beda halnya tadi seorang murtad. Kalau orang murtad, wajib mengqadha sholat yang ditinggal. Balighin. Balig. Jadi yang diwajibkan sholat ini adalah orang yang balig. Yakhruju bihi man kana dunul bulugh. Maka dikecualikan orang yang belum balig. Orang yang belum balig, masih anak kecil umurnya 8 tahun, 7 tahun, ini tidak wajib baginya melakukan sholat. Aqilin, yaitu berakal sehat, bukan orang gila. Bukan orang gila. Jadi orang gila tidak wajib baginya sholat. Tahirin, juga dia tahir. Apa maksudnya tahir di sini? Ay ghairul haid wan nifasa, bukan orang yang haid atau lagi nifas. Ya, orang yang haid sama nifas tidak wajib bagi mereka itu melakukan sholat. Ini yang dimaksud dengan tahir di sini. Bukan orang perempuan yang haid ataupun nifas. Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha li ghairi 'udhri.
maka haram mendahulukan sholat atas waktunya tanpa ada uzur. Artinya dia melakukan sholat sebelum waktunya. Makanya sebelum tergelincir matahari ke arah barat, dia sudah sholat zuhur. Ini tidak boleh tanpa uzur. Atau melakukan sholat asar di waktu zuhur. Tidak boleh kalau tanpa uzur syar'i. Paham ya? ويحرم عليه أيضا تأخيرها عنه أي عن الوقت لغير عذر. Juga haram baginya mengakhirkan. Jadi yang maksud mengakhirkan ini melakukan salat itu di luar waktu. Melakukan salatnya di luar waktu. Jadi umpamanya sudah berakhir waktu salat subuh, sudah terbit matahari di situ dia baru salat subuh tanpa udzur. Maka di sini dia terjatuh pada keharaman. Salat Isya dia lakukan ketika subuh. Salat Asar dia lakukan di waktu Maghrib. Ini sudah keluar dari waktunya. Ini juga haram baginya dia lakukan tanpa udzur syar'i. Jadi haram mendahulukan, juga haram melakukan waktu salat di luar waktu. Takhir di sini bukan maksudnya orang itu melakukan sholat di akhir waktu. Karena orang yang melakukan sholat pada waktunya, umpamanya kan sholat itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Artinya kalau masih dalam waktu sholat ini, dia lakukan sholat yang lima waktu itu, tidak terjatuh pada keharaman. Banyak orang melakukan sholat asar. Masih ada waktu untuk melakukan sholat asar. Bukan 10 menit lagi baru habis waktu. Ini tidak haram baginya. Tidak haram. Jangan sampai kita salah memahami. Sebab orang itu salah paham. Tanya ketika di akhir waktu orang sholat zuhur atau sholat asar. Tanya mereka menganggap itu sudah haram. Tidak. Selama masih dalam waktunya, maka tidak haram. Yang diharamkan sebelum dan sesudah. Jika itu tanpa umumku. Kemudian di sini ada perbedaan. Ada perbedaan antara orang yang mendahulukan sholat dengan yang mengakhirkan sholat. Orang yang melakukan sholat sebelum masuk waktu, jelas ini hukumnya haram. Dia mendapatkan dosa. Ditambah, sholatnya itu tidak sah. Sholatnya tidak sah. Pokoknya orang sholat asar sekarang, pokoknya di sini belum masuk waktu sholat asar. Sholatnya itu, apa dia mendapatkan dosa, juga sholatnya itu tidak sah. Artinya, nanti dia masih wajib melakukan sanakan sholat asar. Ini yang pertama. Yang kedua, pokoknya dia melakukan sholat zuhur di waktu asar. Pokoknya dia apa? Dia tinggalkan sholat zuhur. Dia melakukannya waktu asar tanpa udzur. Nah ini, dia berdosa karena telah melakukan sholat di luar waktu, akan tetapi sholatnya itu sah. Sholatnya itu sah sebagai qadha'an. Itu bedanya. Jadi yang parah itu adalah yang mendahulukan. Yang parah itu adalah mendahulukan. Yang parah itu adalah mendahulukan. Paham ya? Baca. Fayahrumu taqdimu ala waqtiha digori uzrin man qaddamaha bila uzrin lam tashihha salatuhu. Sebenarnya sudah kita jelaskan. Wayahrumu alaihi adun takhiruha
anhu ay anil waqti li ghairi uzri. Faman akhara asallaha bidzalik. Ma'sihatus shalah. Wa amma idza kana ta'khiru li udhrin ka safarin wa nahwihi fala ismu bidzalik. Jadi kalau seandainya ada uzur syar'i seperti dia musafir, nah di sini dia tidak berdosa. Kalau seandainya dia melakukan sholat zuhur itu di waktu asar. Atau sebaliknya, sholat asar itu dia lakukan di waktu zuhur. Dia jamak, jamak takdim atau jamak takhir. Ini tidak berdosa. Kenapa? Karena ada uzur syar'i. Ya, mungkin sampai sini kajian kita pada sore ini semoga bermanfaat. Juga semoga diberikan keistiqomahan dalam ketakwaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan monggo kumpul. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan tahlil, selawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir li wa li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.